Alright guys, sebelum kita start, aku nak beritahu yang aku makan ni adalah Melo Crunch. Aku beli daripada Frenchie. Aku beli combo gift set punya Frenchie. Aku dapat Melo Crunch for free. Very nice. Rasa dia sangat best, sedap gila. Milo punya cereal tu campur dengan coklat, campur pula dengan Milo. So dia rasa double Milo. So that's why nama dia Melo Crunch, okay? So kalau korang nak dapatkan Melo Crunch, korang boleh click link dekat bio kalau nanti aku akan letakkan dia punya Instagram ataupun Shopee. Alright, hello, assalamualaikum guys. Welcome back to this channel. Kepada anda yang belum subscribe, please subscribe. So, kita dalam segmen Ayum React. Yeah, so for today video, kita akan menonton sama-sama Memory Idul Fitri Iklan Raya Monster 2021. This is amazing. Semalam keluar. Hari ni dah ada 2.2 juta view. Wow, sangat menakjubkan ya. 2.2 juta tontonan, sangat-sangat besar. Aku percaya bukan penonton di Malaysia saja yang tonton video ni, malah dekat Indonesia ataupun negara-negara jiran kita yang terdekat. Aku percaya esok maybe dah capai kepada 3 juta tontonan. So ya, mari kita tonton sama-sama Iklan Raya Monster 2021 Memory Idul Fitri. So this video berdurasi 5 minit lah, okay? Let's go, 1, 2, 3. Oh, comel. Jangan lupa tolong angkatkan baju. Saya ada note semua. Masukkan ikut belakang lah. Aku pun pakai butang ikut belakang. Oh, macam tu je ke abang? Oh. Ha, macam tu lah. Macam mana lah ni? Wah. Saya nak pakai apa raya ni? Pakai lah apa pun. Mekah Mato. Cepat. Kita nak bergambar ni. Bye Umi. Cuba apa? Oh. Cepat. Oh, comel. 3, 4. Yeay. Ha, boy, dah sedia nak bergambar? Dah, ya. Jom. Okey, jom. Mega boy. Cepatlah. Kuih-kuih Malaysia betul. Karipap ada. Kuih lapis ada. Kena langgar kereta kamera tu kan. Si cikodok cheese. Cikodok cheese. Hai, belum lagi. Cikodok cheese. Aduh, saya dah lapar dah ni. Hey, come on. Cepatlah. Kau ni asyik lambat je. Kamera letak tengah jalan. Semua kau bawa. Cepat. Ayah. Oh. Boy, kita ambil gambar dulu. Omel. Nak tutup pak. Comel lah. Tengok, kau bawa ke tempat dah, Boboiboy nak. Saya tak bawa untuk Boboiboy pun. Ha, okey. Sedia ya? Cepat. Nak tutup pak, 3. Tak boleh. 3. Kenapa dia nak 3? Tiba kan? Itu pun nak dipersoal. Bila kita dapat bersama macam ni lagi, Tok Abah? Boboiboy rindu macam dulu-dulu. Atok pun rindu. Kalaulah nenek kamu ada ni. Cantik nenek dia.
Mesti dia suka tengok gambar ni. Hargai setiap detik dan masa. Oh, gambar kat Melaka. Tapi memang location dalam cerita Beckham Mato dekat Melaka kan? Dia punya look dekat Melaka. Kenapa cekodok cheese eh? Oh. Oh tu kawan-kawan Mekah Mato. Okey. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ikhlas dari Monster. Yeah. Siapa gambar? Siapa kat bawah? Dengan hashtag di atas, kongsikan memori Aidilfitri terindah anda. Pau. Nak gambar tahun ni. Apalah kita share lagi, insyaAllah. So apa yang aku nampak dekat dalam this iklan Raya Monster, sebenarnya kalau kita tonton siri Bobo Boy dulu, kita macam kita tak pernah fikir pun pasal bapak dia ke apa pun. Maksudnya kita tak pernah petikaikan, macam ni eh? bukan tak pernah petikaikan, sebenarnya kita tak terlalu fokus kepada bapak dia Bobo Boy ni kenal ke tak bapak dia ke, daripada lahir lagi kecil, baby lagi bapak dia dah tak ada ke apa kan. Ha, so macam tu lah. Tapi kalau tengok daripada iklan ni, sebenarnya dari masa Bobo berapa tahun boleh bercakap tu, dia memang bersama dengan ayah dia. Dan yang obviously yang pelik ni dari segi karakter Tok Abah tu lah, daripada yang Tok Abah version yang dulu, zaman-zaman Mekah Mato dulu, dia punya proportion body lain kan, telinga pun kecil. Tapi bila dah tua, telinga jadi besar. Tapi diorang dah terpaksa, kalau nak buat yang zaman sekarang punya pun, diorang terpaksa kekalkan karakter yang mula-mula diorang buat dulu. So yang sebenarnya karakter yang zaman Mekah Mato tu adalah karakter baru, development karakter baru Tok Abah sebenarnya. So diorang sekarang ni dalam iklan pun sebenarnya diorang create something untuk kita tahu apa yang akan berlaku next, apa kisah sebenar ni apa semua kan. Sedikit sebanyak dia memberitahu something lah, okay, dekat dalam ni dia selitkan sikit something yang untuk kita tahu kisah Bobo Boy, okay. So yeah, apa pandangan you guys tentang memori Aidilfitri iklan Raya Monster 2021? Sila komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe ke YouTube Ayuma Blue. See you guys in the next video. Hmm.